Kecenderungan anak-anak yang menyukai berbagai hal menarik dan berwarna-warni dimanfaatkan sebagai peluang usaha untuk menjemput rezeki. Seperti yang saat ini digeluti oleh Wawan dari Dukuh Kemangunan Kelurahan Taman Winangun ini, menyulap anakan ayam potong atau ayam pedaging menjadi ayam beraneka warna yang ia sebut ayam pelangi. Tak ayal, anakan ayam yang biasanya dihargai dengan harga murah ini, ia ubah menjadi lebih bernilai ekonomi setelah dipoles dengan berbagai warna cantik. Ini untuk mewarnai ayam itu pakai apa? Pakai pewarna khusus yang tidak berbahaya gitu ya? Untuk binatang. Dalam satu hari, bisa menjual antara 1 hingga 5 box, dengan setiap satu box berisi 100 ekor anakan ayam. Harga untuk eceran di tempat 2.500, kalau untuk bakulan 1.700. Kalau dijual di luar berapa itu? Di luar sampai 5.000, 10.003. 10.003 ya. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.